ban itu di sini, di sebelah kanan saya nih. Memang area cukup sempit, jadi makanya terminalnya di sini. Nah, di depan ini ya, kita ngambil belok ke kiri di sini itu, di pertigaan Manunggal Kidul. Nah, luar biasa ya jalurnya dari Tuban Kota, teman-teman, sampai ke sini itu luar biasa halus sekali. Ini sudah di Tugu Perbatasan ya, selamat jalan Kabupaten Tuban. Ada jembatannya seperti ini. Ini di sini itu disebutnya adalah Jembatan Widang namanya, yang ke Bojonegoro. Tapi perbatasan Bojonegoro itu dari bunderan ini tuh nggak terlalu jauh. Nah, di depan ini nanti ada pertigaan ya, teman-teman ya. Nah, ini pertigaan ini kalau belok ke kiri ini tembusnya ke arah Kedungpring. Jadi, nah, ini saya sudah berada di sini ya, teman-teman ya. Di sini tuh ngalas apa mungkin ada yang tahu, saya kok lupa namanya. Kalau mau ke Jombang tinggal lurus naik jembatan ini, nggak perlu lewat turun bawah ya. Kalau mau ke Mojokerto lewat bawah tadi terus belok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ide Traveling. Nah, di video kali ini saya mau melakukan perjalanan dari Kota Tuban menuju ke Jombang, teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesehatan, dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran. Dukung terus channel Ide Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya saya awali dari sini ya. Ini saya sudah berada di pertigaan rest area Tuban, atau di sini itu dulu dikenal dengan sebutan terminal. Sekarang disebutnya terminal lama ya. Dulu terminal baru, terminal Tuban itu di sini, di sebelah kanan saya ini. Memang areanya cukup sempit, jadi makanya terminalnya di sini. Sini itu benar-benar pantura ya, benar-benar pantai utara Jawa di sini. Sebelah kiri ini adalah laut langsung. Ini di sepanjang jalur ini itu kalau siang itu dipakai untuk orang jualan di sini. Banyak yang jualan bakso, jualan degan dan lain-lain banyak. Ini sebelah kanan saya ini ada kelenteng Tuan Simbio. Ini merupakan kelenteng ini ya, yang cukup besar di kawasan Tuban dan sekitarnya. Nah, ini kita sudah mendekati ya, atau berada di sebelah utaranya kalau di sini ya, dekatnya alun-alun Kota Tuban. Ini ya, pojok ini yang ada tugunya Blimbing ini. Jadi di Tuban itu kenapa ada tugu Blimbing, karena salah satu penghasil Blimbing ya, yang terbaik itu juga salah satu di Tuban. Dan sebelah kiri ini ada pantai wisata Bum. Kalau di sini ini yang bis parkir ini ya, itu adalah memang tempat untuk ngetemnya angkot dan bis ya. Kalau misalkan teman-teman dari Tuban mau ke Surabaya atau mau ke Jombang itu naik bis atau naik angkutannya dari situ. Jalan ini namanya adalah Jalan Panglima Besar Sudirman. Di sini tuh kompleks ini ya, kompleks toko-toko bangunan, kemudian bank-bank itu juga banyak di sini. Sebelah kiri ini ada Victory. Jalannya sepi banget ini pagi ini. Bikin video ini biar update, teman-teman. Saya mau mengupdatekan jalur ke arah Ploso ya, ke arah Jombang. Jadi kemarin itu saya juga sudah membuatkan video perjalanan yang di Lamongan, teman-teman. Jadi yang jembatan Ngaglik atau di Balun ya, yang di sebelah baratnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu sudah saya buatkan videonya dua malah. Jadi saya pas siangnya jembatannya ambles, terus malamnya saya lewat situ, saya buatin video. Terus pas
siang itu juga ada videonya saya buatkan pas siang. Kebetulan saya pas lewat lagi ke situ, ya wes saya buatkan videonya. Nah ini saya mau mengupdatekan ya kepada teman-teman, jalurnya itu kalau jalur ke arah Babat itu sepi apa ya, karena kendaraan-kendaraan kan sekarang lewatnya adalah lewat jalur Pantura Paciran ya, atau di depan saya ini. Di depan ini ya. Ini kalau lurus teman-teman itu tembus ke arah Surabaya juga, itu yang jalur menuju ke arah ini ya, jalur menuju ke arah Surabaya lewat jalur Pantai Utara atau Paciran. Itu belok lurus tadi, kalau belok ke kanan ini adalah jalur yang menuju ke arah Babat. Ini ada truknya bawa sapi. Ini kita masuk di Jalan Manunggal di sini itu namanya. Kalau di pertigaan tadi itu disebutnya pertigaan Manunggal Lor ya. Belok lurus nanti sampai ketemu pertigaan itu disebutnya adalah pertigaan Manunggal Kidul. Ini komplek ini ya teman-teman, komplek pendidikan. Ini ada Institut Agama Islam IAI Nahdlatul Ulama Tuban. Terus di depan ini ada SMK atau STMP Garis 1 Tuban. Dan pokoknya di sini itu komplek sekolah ya. Ada juga di sini itu ini SMA berapa gitu ya, SMA 3 kan di sini. Terus ada juga dulu ada UT di sini, cuman UT-nya udah di take over sama UT Surabaya karena ada something. Terus ini ya, ini ya SMA Negeri 3 bener. Terus setelah SMA 3 itu ada Uniro, Universitas PGRI Ronggolawi, kebanggaan masyarakat Tuban. Oke, setelah itu di depan ini ya kita ngambil belok ke kiri di sini itu di pertigaan Manunggal Kidul namanya. Di sini itu harus hati-hati ya, ada pak pos polisinya di sini, kalau nggak tertib ya bisa disemprit dan hilang. Cuman biasanya polisinya lebih cerah. Nah ini jalan favorit saya di sini. Di sini itu jalannya itu mirip kayak jalan Soekarno-Hatta ya. Jalurnya masih sedikit jelek ya, khusus yang di sini. Nanti di depan sana udah harus lagi. Jadi pas kalau dari barat ya, itu setelah adanya jalur motor ring road itu kita harus hati-hati, pelan-pelan aja. Jalurnya jelek banget di sini. Tapi lubangnya udah nggak ada ya, sudah ditempel semua dari itu ban kota tadi sampai di sini. Batin gitu deh, kok Tuban gimana jalurnya kok ini sih.
pusat teratas Polres Pakrah ya. Di depan ini tuh ada pertigaan ini. Kalau misalkan mau ke arah Bojonegoro kota ya, itu ngambil kita ke kanan. Nanti kita ngelewati jembatan Glendeng yang sudah dibuka untuk kendaraan maksimal roda 4 ya. Terus di depan ini loh sudah ada rambunya ini. Nah ini kalau mau ke Pantura lewat sini bisa nih. Kendaraan besar disuruh lewat situ. Kendaraan Lamongan kan ada sedang ada jembatan yang ambles kemarin. Tapi karena statusnya itu jalan nasional ya, biasanya itu penanganannya cepat kalau di jalur ini jalur Lamongan. Sebutnya adalah jembatan Widang namanya itu. Ya, jembatan Widang ya di sini disebut. Ini itu jembatan perbatasan antara Tuban dan Lamongan atau ya Tuban dan Lamongan ya karena babat itu maksudnya Lamongan. Jadi kalau ya kita ini nyebrangi Sungai Bengawan Solo ya teman-teman. Nah, kalau di sini ini sudah menginjakkan di babat atau Lamongan. Sekilas tentang Pondok Pesantren Langitan ya, tadi saya mengulas tentang Pondok Pesantren Langitan. Jadi Pondok Pesantren Langitan itu salah satu alumninya adalah Kiai Haji Anwar Zahid yang dari Kanor Bojonegoro itu ya teman, yang cukup terkenal itu. Nah, di depan ini nanti saya ngambil belok ke kiri ke Bojonegoro. Makan Mira Babat kita belok ke kiri. Nah kalau lurus itu tadi adalah jalur yang menuju ke arah Lamongan Kota atau ke arah Surabaya. Ini itu juga jalurnya bis ini, bis Bagong. Jalur bis Bagong itu dapatnya juga di sini. Kalau nyegat atau bis itu ya kan, kalau mau ke arah Malang itu dari sini nih. Nah, ini.
kiri di depan kita nanti ada ini bundaran ya. Ini memang hari Minggu terus Ramadan pertama. Sepertinya memang jalanannya sangat sepi ya. Mungkin toko-toko juga banyak yang tutup hari ini. Nah, makanan khas di sini itu ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, Wingko ya teman-teman ya. Wingko Babat itu yang asli ya di sini. Karena memang di sini nama daerahnya Babat ya. Jadi Wingko Babat. Nah, di depan ini ya yang saya bilang tadi. Kalau ke kanan ini, belok ke kanan di depan ini itu adalah jalur yang menuju ke Bojonegoro. Jadi perbatasan Bojonegoro itu dari bundaran ini tuh nggak terlalu jauh. Tapi ini kita ngambil lurus ya, karena kita mau ke arah Jombang. Kalau RS Muhammadiyah Babat itu belok ke kiri. Jadi Muhammadiyah itu di Babat di Lamongan ya, khususnya itu kok kuat ya di sini tuh. Sampai rumah sakitnya itu ada banyak. Ada rumah sakit Muhammadiyah Babat, ada rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, ada kampusnya Muhammadiyah Lamongan juga ada. Jadi cukup kuat Muhammadiyah di Lamongan ya. Di depan ini adalah stasiun Babat, belok ke kiri gitu ya. Kalau mau naik kereta ke Jakarta bisa loh di sini. Ini di depan ini adalah palang rel keretanya. Stasiunnya sebelah kiri ya, kalau misalkan ini tengok aja, sebelah kiri itu adalah stasiun Babat itu. Nah, di depan ini nanti ada pertigaan ya teman-teman ya. Nah, ini pertigaan ini kalau belok ke kiri ini tembusnya ke arah Kedung Pring. Jadi mungkin ini salah satu jalur alternatif kalau mau ke kota itu, kota Lamongan ya, itu belok ke kiri itu. Nanti tembusnya langsung di sebelah timurnya jembatan yang rusak itu. Mungkin ya, Dumpring. Nah, di sini itu masuk di kawasan industri ya. Jadi kalau pas lewat di sini, baiknya kita hati-hati aja karena jalurnya itu cukup sempit ya. Kalau ada truk seperti ini kita harus sabar untuk nyalip ya. Sabar juga aja. Ada rumah makan utama satu, Prasmanan.